Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita sudah berada di interior dari Jetliner SCD dari Mas Muhammad Nasir dan MDC. Ini kebetulan sedang hujan ya di Kota Jambi. Dan untuk di malam hari ini keren banget ya untuk modnya. Mantap gitu. Ini kenapa kok saya review pada malam hari, karena untuk kita cek ya untuk perlampuannya itu seperti apa. Ternyata keren juga ya. Dan di sini untuk busnya juga keren banget, gede itu ya untuk modnya, beda dari yang lain. Jadi di samping kita membuat konten dari bus Adiputra atau Tentrem, kita coba yang lain ya. Oke, bagi teman-teman yang menginginkan modnya serta liverynya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Untuk linknya ini sudah saya review ya untuk busnya ini di video saya yang kemarin, pokoknya yang sebelumnya. Untuk linknya mungkin ada di deskripsi. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mulai ya. Di sini terlihat sangat keren banget ya. Untuk bagian pencahayaannya ini sangat mantap. Apalagi ketika modnya ini mendekati lampu kotanya, ini bakalan ada biasan cahayanya gitu ya. Walaupun ini malamnya keren, tetapi untuk siang harinya kalau mod itu terlalu silau gitu ya. Nah, di sini untuk bagian interiornya juga mantap ya. Cahayanya bisa masuk ke dalam. Beda dari bus yang lain atau game bus yang lain itu. Kayaknya nggak seperti ini ya. Ini juga yang saya suka adalah untuk maps-nya ini kalau malam itu bisa gelap ya. Jadi mantap. Kalau simulator lain kan walaupun malam itu masih terang gitu ya. Tapi ini bisa gelap gitu, mantap. Pokoknya mantap ya untuk modnya ini. Dan juga untuk bilasan air pada refleksi aspal ini juga mantap ketika hujan. Pokoknya mantap jiwa. Namun sayangnya di sini untuk refleksi mod itu belum bisa ke air ya atau ke aspal. Jadi seperti itu kekurangannya mungkin. Dan di sini untuk hujannya juga lumayan lebat di sini. Detikan hujannya seperti salju ya, walaupun tipis. Tapi nggak masalah. Ini kan ya mengingat game Android ya, bukan game PC. Jadi ya gitu, semoga saja nanti busit lebih baik lagi ya ke depannya dan lebih terus maju gitu ya. Dan ini kita akan lurus ya sesuai maps-nya. Dan ngomong-ngomong, ini kayaknya ada yang mau rilis ya atau pre-order itu mod dari ASXFM atau Mas Angga Sapro dan Pak Farid. Itu mod Jetliner ya, Jetliner SCD gitu ya. Itu berstatus sel kalau nggak salah. Ada dua sasis, yakni Scania dan Mercy. Itu Scania Mercy-nya kalau nggak salah ada yang tronton, ada yang non-tronton gitu ya. Terus untuk masa pre-order itu kalau nggak salah 50k dan untuk normal itu 70k ya. Dan untuk syarat-syaratnya seperti biasa, Facebooknya yang asli, terus itu harus mengirimkan data diri seperti KTP atau kartu pelajar atau SIM kalau nggak salah gitu. Terus harus memiliki Facebook yang asli ya, memiliki profil lalu nama yang asli gitu. Untuk
modnya itu bisa langsung dipesan ya kalau nggak salah ke Mas Angga Saputro dan Pak Farid untuk Facebook ya, untuk itunya PM-nya. Dan untuk pembayarannya kalau nggak salah itu OVO atau Dana gitu ya, atau rekening gitu ya, pokoknya itu mod yang mungkin akan rilis di tahun 2022 dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid tentang yang sel ya, kalau free kan yang kemarin itu yang SHD ya, Jetwiz 3 Scania Mercy Hino, itu lengkap ya. Mercy nya belum ada ya, Scania sama Hino ya. Nah ini mantap ya. Dan untuk mod Jetliner ini saya kurang gimana gitu ya untuk bodinya. Lebih suka malah yang body Adi Putra atau Laksana atau Tentrem ya, kebanyakan gitu saya itu. Tapi itu menurut saya pribadi ya, itu mungkin teman-teman ada yang suka, ada yang mungkin kurang gitu ya. Ini hanya pribadi saja. Tapi untuk bodinya ini lumayan keren ya, dari modnya ini yang kita gunakan. Mantap juga untuk modnya. Waduh, kita nabrak lagi dong. Ini kebiasaan main truk simulator USA itu seperti ini ya teman-teman. Jadi mohon harap maklum, kadang itu sering telat ngerem atau sering nabrak itu ya karena itu. Juga ini bagian layar saya juga agak retak gitu, jadi agak kurang enak untuk main game. Jadi harap maklum ya, semoga saja ini channel bisa segera dimonetisasi supaya kita lebih terus berkembang ya, untuk meningkatkan konten kita. Oke, tetap semangat, pokoknya jalani terus ya. Dan ini kita akan belok ke kiri sesuai maps ya. Oke, sudah kuning dan hijau. Oke, mantap ya. Wis, mantap di sini. Dan mungkin teman-teman ada yang mungkin request atau apa gitu ya. Request perjalanan menggunakan mod apa, misal mod UHD Sudiro Tunggajaya apa gitu. Kita mungkin kalau ada kita buatkan ya, kalau nggak ada ya mungkin belum. Ya pokoknya komen-komen saja, komen yang baik-baik aja ya, karena kita harus saling menghargai satu sama lain. Pokoknya kalian kalau komen buruk-buruk atau berkata kotor mungkin bakalan difilter ya dari YouTube, karena itu adalah fitur yang sekarang ini. Pokoknya kalau kalian itu komen yang kata-kata kasar itu bakalan terhapus otomatis gitu ya, atau kalian itu komentarnya bisa hilang gitu. Oke, sekarang ini sedang macet ya, nunggu. Oke, sudah normal kembali, kita lanjutkan. Jadi sini walaupun spionnya cukup simple ya, sederhana, tetapi enak banget untuk pandangannya, juga jelas sekali ya untuk pandangannya. Dan juga ini yang saya suka dari Busit versi 1 itu adalah mode malamnya ya, karena bintang-bintangnya ini sangat memukau sekali ya, beda sama game yang lain yang hanya polosan gitu atau kurang gimana gitu. Tapi kalau di Busit ini bintangnya seperti halus gitu ya, untuk bintangnya mantap pokoknya. Dan kita berhenti di sini saja, ini mungkin pool ya, pool atau tempat pemberhentian gitu, tempat istirahat. Oke, bila teman-teman menginginkan atau pengen mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam Busit Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.